Selamat pagi, siang, dan malam buat sahabat Noah. Silakan duduk yang manis atau sambil rebahan atau sambil makan popcorn, karena beberapa menit ke depan kalian akan mendengarkan berita seputar Noah. Awas, channel ini bisa membuat Anda ketagihan. Tonton sampai tuntas karena foto admin akan muncul di akhir berita. Ikan hiu makan tomat. Sahabat Batal Cerita, Ariel sekarang sedang bekerja keras untuk menyelesaikan proyek Second Chance yang telah dipersiapkan setelah kurang lebih 5 tahun terbengkalai. Akan tetapi, setelah dilihat, sepertinya Ariel berjuang sendiri tanpa ada rekan satu grup bandnya, di antaranya yaitu David dan Lukman. Ternyata usut punya usut, musik dan instrumen yang lainnya telah lengkap, hanya tinggal Ariel saja yang take vokal. Pantas saja berbagai kelengkapan yang biasa Ariel pakai diboyong semua dari Jakarta untuk menyelesaikan proyek ini. Second Chance ini konon katanya berawal dari pergantian nama dari Peter Pan ke Noah. Mereka mencoba memberikan kesempatan yang kedua kali untuk lagu yang pernah dinyanyikan ketika Peter Pan untuk dinyanyikan dalam wujud Noah. Sepertinya terdapat perubahan dari segi aransemen musik maupun vokalnya tanpa mengesampingkan ruh lagu tersebut. Bukti keseriusan dalam penggarapan Second Chance ini dapat dilihat dari kedatangan dua mantan personil band Noah, yaitu Reza, mantan pemain drum, dan Uki, mantan pemain gitar. Dari unggahan akun @pijayali, keduanya tertangkap kamera sedang duduk dengan Ariel Noah di sofa, tepatnya di studio Kang Capung. Bahkan ada bocoran yang diunggah di akun Ariel Noah, kalau ada bagian fat dari lagu Bebas, harus diubah drumnya yang asalnya sebagai pelengkap atau pengisi kesongan harus solo, dan sepertinya Reza akan menggebuk drumnya lagi. Memang kerinduan fans Noah terhadap Noah sudah tak terbendung lagi, karena saat ini masa pandemi Noah tidak lagi bisa konser langsung dan hanya bisa virtual atau konser terbatas. Sesuai dengan lagu yang dinyanyikan Krise dan di-remix oleh Noah yang berjudul Badai Pasti Berlalu, begitupun dengan negara ini, semoga badai segera berlalu dan semua kembali seperti sedia kala. Inilah dia momen-momen yang tertangkap kamera ketika Ariel sedang melakukan berbagai persiapan. Check it bro. Lucu. Oh, itu kopi paralel sama ini di pasangannya. Kamu telat. Yah, mesti bikin lagi deh kopi. Iya, habisin dulu lah. Habis kan? Aduh. Aduh iya. Di kasih itu. Apa? Kasih apa? Karbol. Untuk mengecek hasil kerjaannya 5 tahun yang lalu. Bukan 5 tahun yang lalu. Ini tahun berapa sih dikerjain? Lupa. Kayaknya lebih deh. Lebih ya? 5 tahun lalu berarti 6 tahun lalu mungkin kalau dia recordingnya. Ada si Reza di depan. Kenapa gue minta tolong Reza datang ke sini? Karena ini kan mau keluar sebentar lagi ya, si album ini. Jadi kita minta tolong sama Reza buat cek apa yang udah dia take kemarin, berapa tahun yang lalu itu. Apakah dia masih sesuai dengan keinginannya, apa enggak gitu. Tadi kemarin ya. Si lagu Bebas itu, si drum, kan itu deh. Ada bagian solo keyboard. Yang pertama ada solo keyboard, yang kedua ada solo drum. Solo drum kan lebih panjang. Tes solo drum mana? Kayaknya anu bahasa di album pertama, heeh. Eta lebih variatif sih di badan. Bukan ini solo, naon sih ngaran? Cuman mengisi. Oh, jangan. Gitu. Kalau ini mah solo, ini mah solo. Jadi mana kudu stand out. Berarti take deh. Jangan pegang tanganku. Ku ingin bergerak. Kang dengar itu nanti belakangan bisa ya, yang itu dong. Mau dengar yang aslinya dulu ya, bisa ya? Boleh. Dan lihat perbedaannya. Si Reza di sini drumnya lebih, ini memang cuma nana kan, memang ini waktunya Reza solo drum. Oh, salah tuh balansnya ya. Iya. Harusnya ini di belakang aja lah, cuma di efek doang, itu si drum yang di depan. Jangan genggam tanganku.
biarkan terbuka. Wop. Gitu kan? Terbuka mau ditahan atau ke wop. Ada gitu, gitunya kok enggak salah. Iya, iya. Jangan genggam tanganku, biarkan terbuka. Ya. Yo. Berarti di bawah itu. Yo. Iya. Terserah ini aku, ku takkan terluka.